tes. Bismillahirrahmanirrahim. Halo kawan-kawan, selamat datang di Toilet Podcast. Ini adalah episode perdana atau episode 00 dari Toilet Podcast. Kenapa saya memilih memulai dari episode 00? Ya, biar kayak podcast-podcast pada umumnya aja sih. Sama bagi saya, angka 00 itu memang harusnya ada sebelum angka 01 sebagai pembuka atau awalan. Nah, sebelum memasuki episode-episode selanjutnya dan sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak, saya ingin terlebih dahulu berkenalan dengan kawan-kawan, dan kawan-kawan juga bisa tahu tentang garis besar dari podcast ini. Entah podcast ini akan bahas tentang apa aja, siapa aja yang akan ngobrol di sini, atau mungkin ada kawan-kawan yang bertanya-tanya kenapa akhirnya channel ini membuat konten podcast dan kenapa memilih nama Toilet Podcast. Untuk itu, saya akan sedikit berbagi cerita kenapa akhirnya saya membuat podcast dan kenapa memilih Toilet sebagai nama dari podcast ini. Kalau kawan-kawan lihat konten-konten saya sebelumnya, isinya masih seputaran baca cerpen dan puisi. Ya, meskipun konten sebelumnya baru 4, karena memang channel ini baru dibuat akhir Januari kemarin, dan saya mulai aktif membuat konten di pertengahan Februari. Nah, setelah berpikir-pikir bagaimana menambah dan meramaikan channel ini dengan konten-konten selain puisi dan cerpen tadi, saya akhirnya memilih untuk membuat podcast. Alasan saya sederhana. Untuk saat ini, selain baca puisi dan cerpen, podcast lah yang paling masuk akal dan sesuai dengan aktivitas saya saat ini sebagai mahasiswa yang masih sibuk belajar dan jalan-jalan tentunya. Karena kalau misalnya bikin konten kayak talk show atau live diskusi, itu memang harus membutuhkan kerja ekstra. Dari mulai peralatan rekaman, kemampuan editing, sampai keberanian untuk tampil di depan kamera, benar-benar harus dipersiapkan. Berhubung saya belum mumpuni dalam 3 hal tadi, maka saya memutuskan untuk membuat podcast. Lebih mudah bagi saya sebagai kreator untuk membuatnya. Dan saya rasa, kalau podcast, saya bisa maksimal untuk membuatnya. Lalu kenapa saya memilih menggunakan nama Toilet sebagai nama dari podcast saya? Simple. Terkadang, bagi orang-orang seperti saya, inspirasi-inspirasi menarik dan brilian itu lahir saat duduk atau jongkok di toilet. Maklum, kalau di toilet, hobi saya pegang HP dan ngerokok. Jadi, imajinasi itu terus mengawang-awang sebagai penambah nikmat saat buang air besar. Nah, kalau ada kawan-kawan yang serupa, berarti kita seiman, bro. Podcast juga bagi saya jadi tempat yang dimana saya bisa membagikan apa yang sudah dan sedang saya pelajari. Juga tempat untuk saya membahas dan mendiskusikan fenomena sosial yang sedang berkembang dan sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat saat ini. Dan kedepannya, tidak hanya saya sendiri yang akan berbicara di sini, melainkan saya akan mengundang kawan ataupun seseorang yang kiranya relevan dengan tema yang diangkat untuk menjadi rekan diskusi dan memperkaya wacana. Nah, untuk kawan-kawan yang di luar sana, kita juga bisa saling berdiskusi tentang tema yang sedang dibahas melalui kolom komentar, atau kawan-kawan bisa mengirimkan email kepada saya dan akan saya usahakan untuk menanggapi setiap email dari kawan-kawan melalui podcast saya di edisi selanjutnya. Email sudah saya sertakan di deskripsi dari podcast ini. Oke, mungkin hanya itu sedikit perkenalan dari saya di podcast episode perdana ini. Saya berharap ada sumbangan saran dari kawan-kawan setelah mendengarkan podcast saya ini. Kalau ada kritik pedas, ya boleh. Saya terbuka kok kalau dikritik. Selamat mendengarkan. Semoga menikmati.
dan jangan lupa untuk terus mengabarkan kebenaran dan kebaikan.